Cover album agak formal dan dia bersesuaian lah. Sebab sekarang ni kita 10 orang ni kan. So kita kumpul 5 orang macam ni. Buat ladam, lepas tu bagi mic kat tengah. So dia punya background dengan baju ni nampak baju ke atau macam dia blend lah? Dia blend. Okay. Kita dah bagi tahu abang designer macam mana kita nak design, kita nak background black. Lepas pemakaian kita black. Nak tunjukkan yang kita vocal group, R&B group. Dia orang ada idea dan dia orang datang kepada saya dengan satu lakaran ni. Dan dia orang brief saya apa yang perlu dibuat. Saya nampak dia orang buat kerja sebelum datang ke sini lah. Harap okey lah. Kita try buat yang terbaik lah. Kalau konsep apa yang ni, kita pilih warna hitam sebagai background dan pemakaian pun warna hitam. Lepas tu kita letak font macam ni untuk menonjolkan nama group. Dan mic ini untuk menonjolkan yang Infinix ni adalah satu vocal group. I think it's okay, but do you think the mic pernah nampak somewhere before? The mic is in Too Fat album. Too Fat keluar dengan mic ni. So bila kami guna ni, diorang kata kami meniru Too Fat lah. Tapi kalau kami yang keluar dulu dengan konsep ni, kalau Too Fat keluar selepas kami, mesti diorang kata Too Fat pula yang meniru Infinix. Sorry to say, Too Fat dah keluarkan that mic first, you see? First thing, apa yang Mr. Tang cakap tu memang akan orang cakap. Mic ni bukan mic Too Fat ni. Ni mic general, semua orang boleh pakai. And it's black and white semua. So orang akan cakap that one is from the Too Fat. Nama apa microphone? Macam microphone saya cakap lah. Ramai orang pakai. Habis tu, takkanlah kita pakai ni dia kata tiru Too Fat pula. Nonsense lah. Ya, tiba-tiba kita...